Untuk siang ini kita makan apa lagi ya? Asin banget, serius. Kalau ini asin, tapi enak. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rahmati Bri Cantika. Kali ini aku mau mengikuti 24 jam makan-makan yang dipilihin IG story-nya yang aku follow, guys. For your information, kalau misalnya nanti di IG story ada yang namanya guys, kayak McD, KFC atau apa itu, di sini di daerah aku di Nganjuk ini tidak, belum ada ya guys, belum ada begitu-begituan. Nanti kalau misalnya nih ada yang dia makan ayam KFC, aku bakalan beli ayam, tapi bukan ayam KFC, tapi melainkan yang hampir mirip-mirip gitu loh guys. Soalnya di sini belum ada yang kayak gitu-gituan. Nah, oke sahabat, ini itu sekarang pagi pukul 8:08, jadi 08:08. Aduh, mantul gak tuh, hari Rabu ya guys ya. Oke, mari kita cek apa ya. Oke, kira-kira ini sengaja gak aku ituin guys. Dia makan apa ini, sambal. Gak begitu kelihatan guys, kita coba cari lagi. Kopi. Hah? Masa sarapan aku harus disuruh minum kopi? Di sini ini nggak ada ya guys, cuma kayak kita cari kopi. Oke, udah satu lagi. Mie bakso kali ya, mie bakso. Enak juga ya pagi-pagi makan mie bakso ya. Aku carinya di Grab ya guys. Di daerah sekitar aku. Nah, oke guys, aku tadi udah pesen mie baksonya. Terus aku juga udah pesen kopinya. Aduh, aku tuh gak bisa minum kopi, for your information. Jadi ini aku rasanya yang agak lumayan kopinya sedikit aja. Nanti kalau misalnya, tenang, nanti kalau misalnya tidak itu, mamaku yang gak bisa kopi. Kita tunggu setengah jam lagi, sambil itu kita off kamera ya. Kita transisi ya. Tuh, dua deh. Nah, oke guys, pesanan aku udah datang. Ini tuh tadi aku agak, kan aku kan biasanya kalau misalnya dua Grab gitu kan, itu berjarak. Ini dua-duanya itu nyampe semua. Terus habis itu aku bingung gitu, yang satunya diem aja, yang satunya itu kayak aku pokoknya bingung deh. Akunya, entah akunya yang salah atau akunya yang bingung ya. Nah, ini aku mie ayam bakso ya guys ya. Ini kuahnya guys, masih panas nih guys. Pagi-pagi udah makan mie ayam, kalian pagi-pagi makan apa guys? Di sini aku juga dikasih ini, ada sambal dan sausnya. Tidak ada kecapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak hambar ya, mohon maaf. Tapi aku suka yang hambar-hambar, cuma aku kaget aja. Aku jujur ya, dulu itu makananku hambar-hambar semua. Hambar tapi pedes. Kita coba kalau pakai sambal. Ini sambalnya juga lumayan sih, banyak. Oke. Coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur aku suka bakso,
Jadi ini mie ayam bakso, lumayan loh. Terus aku tadi dapetin mie ayam bakso, enak banget ya. Tapi kalau disuruh milih mie ayam bakso atau bakso aja, aku lebih milih bakso aja sih guys. Karena kalau mie ayam bakso, aku agak bingung gitu kadang-kadang. Kita pakein saus. Rasanya tuh beda gitu. Kalau kita makan bakso itu kayak seger gitu. Tapi aku juga suka mie ayam bakso. Serius kalian harus cobain sih. Kita coba mentolnya ya guys ya. Pentolnya empuk banget guys, pentolnya empuk banget guys. Oke guys, ini the moment of truth ya guys ya. Kopi, aku pesen kopi. The moment of truth, pesen kopi guys. Kita coba ya guys ya. Ini aku beli yang cappuccino karena katanya kalau kopi cappuccino agak lumayan enak gitu. Ini aku PC hot cappuccino. Coba ya bismillah. Gimana cuy? Kita aduk-aduk ya. Thank you Kak Kiki. Ada tulisannya thank you Kak Kiki. Aku nggak ambil topping ya tadi cappuccino-nya, soalnya kalau aku sendiri aku kurang suka ya minuman kopi. Jadi kita coba yang tanpa topping. Tapi ini aku susunya tadi yang less sugar. Pahit cuy. Pahit. Lebih baik aku menghabiskan mie-nya ya. Menurut aku porsi mie-nya ini banyak sih menurut aku tuh. Pentolnya aja masih banyak tuh guys. Worth it sih. Oke guys, sampai jumpa di makanan nanti siang. Kira-kira kita nanti siang di challenge IGS teman apa lagi guys. Oke? Bye-bye. Udah selesai live make up. Ini jam berapa ya? Nah, udah jam 11.02. Oke, mari kita chat Grab. IGS-nya siapa lagi ya? Oke. Untuk siang ini kita makan apa lagi ya? Nasi bakar, guys. Ini tuh nasi bakar. Terus, oke. Makanya nasi bakar. Tapi kalau nanti tidak ada, kita cari yang lainnya. Cuman kita cari minumannya dulu. Untuk minumannya kita cari apa lagi ya guys. Tapi sebentar, aku mau pesen minumannya. Minumannya itu apa sih? Ini apa sih? Sebentar, kita coba cari dulu. Oh my god, kopi lagi. Kita pesen kopi ya. Kenapa sih orang-orang tuh suka banget ini kopi latte ya? Kita pesen tadi itu apa ya? Aduh, lama-lama gue kalau kopi terus gue langsung pusing nih kepala ya. Kenapa sih? Guys, temen-temen aku tuh kopi semua gitu, kopi latte sekarang. Oke guys, karena ayam bakar di sini tidak ada guys, kita cari lagi. Ya, tadi itu ada kalau kopi latte-nya. Kita cari. Ini rendang ya guys. Ini nasi rendang. Wow. Nasi rendang. Oke, kita coba ya cari kalau nasi rendang mah gampang ya. Kita cari nasi rendang. Oke sahabat, aku udah pesen. Kita tunggu ya guys. Nah, oke sahabat, ini pesanan aku yang aku tunggu-tunggu. Udah datang keduanya.
serius deh guys, dari tadi tuh banyak banget bingungnya aku. Nasi ayam rendang. Nasi rendang ayam. Ini dia nasi ayam rendangnya. Aku udah make up kayak gini, aku nungguin lama. Tidak apa-apa lah ya. Nah, ini kita coba. Untuk tampakannya itu tidak begitu gimana-gimana gitu ya guys ya. Tapi kita coba. Karena kan rasa yang utama ya guys ya. Tidak perlu kita melihat covernya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini lebih enak daripada yang tadi pagi. Padahal yang tadi pagi tuh enak banget ya. Serius, yang tadi pagi tuh mie ayamnya, kalian harus cobain sih. Banget cuy, mau nikah kayaknya. Oh my god, asin banget cuy, sumpah. Gagal cuy, ini asin banget sahabat, serius. Rendang ayamnya tuh asin banget. Semoga tidak mengecewakanku seperti ini. Asin banget, ya Allah. Gak apa-apa, ini kesukaan ayam aku. Nanti kita kasihkan ke ayam aku aja ya guys ya. Ini mah air gula ya. Air gula dikasih ada ras, ada aromanya kopi dikit. Tapi jujur ini lebih enak sih daripada tadi pagi. Karena mungkin manis kali ya. Manis kali ya. Kalau ini asin banget. Aku belum mau nikah woy. Kenapa aku harus makan yang asin-asin? Aku belum pengen nikah cuy. Kalian kalau mau nikah makanlah yang asin-asin. Oke, kita masa kita udah beli kita gak makan 3 kali ya guys ya. Kita challenge diri kita. Kita makan 3 kali suapan ya guys ya, minimal ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gak apa-apa, ini nanti yang lainnya kita kasih ke ayam aku aja ya. Biar gak mubazir ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin banget, mau nikah kayaknya. Oke guys, sekian gini aja dulu. Kita lanjutkan ke nanti sore. Apakah nanti sore aku kira-kira nanti sore itu mau makan apa lagi? Serius sih guys, buat video ini itu terchallenged buat aku. Karena aku udah dijugder, aku takutnya itu nanti dapet yang aneh-aneh gitu. Kayak tadi nasi bakar. Itu aku bingung enggak ada di sini soalnya. Oke, sampai jumpa nanti sore. Nah, oke sahabat, ini udah jam 4:30. Sebenarnya aku belum seberapa lapar. Nih, 4:30, 16, 21. Sebenarnya aku belum seberapa lapar. Cuman ini tuh makan malam terakhir aku guys. Aku tuh gak bisa makan yang malam-malam banget. Tapi aku hari ini pengen cepet-cepet tidur gitu. Jadi aku pengen ya udah cepet-cepet kelarin. Jadi mari kita belinya sekarang. Oke, sekarang kita cari lagi ya. Dimanakah? Kita cari ya guys. Wow, kita beli boba es krim gitu ya guys ya nih. Nih Mixue. Kita coba cari makanannya apa ya. Makanan. Wow, nasi.
kita coba cari dulu. Jadi minumannya boba, makanannya itu nasi padang ya. Kita coba ya. Ini kayaknya menu yang terakhir ini menurutku menu yang aku suka nih ya. Mari kita coba cari ya. Nah oke guys, kalau bobanya itu ada tadi, tapi kalau misalnya itu aku coba nggak ada guys. Kita coba cari lagi ya. Nggak tahu, tidak ada. Nasi padang. Oke, kita cari lagi. Apa ini? Bubur. Ini aku ada. Oh. Oke, kita itu pesan ini, tapi kita cari lagi makanan ya, option ya. Tadi bubur kacang hijau ya, guys ya. Oh, enggak, ada opsi lagi. Nasi ayam sambal guys, akhirnya aku dapet. Ini adalah nasi ayam sambal, jadi kayak geprekan gitu kali ya guys ya. Oke, kita pesen nasi ayam sambal atau geprekan gitu ya guys ya. Sebab nggak ada guys nasi ayam yang sambalnya sendirian, jadi kita pesen geprek nasi geprek. Oke, paha gini ya, paha bawah. Soalnya tadi aku lihat itu gepreknya geprek paha, ayamnya ayam paha gitu ya guys. Oke, kita pesen. Oke, sampai jumpa nanti kalau misalnya udah sampai semua. Nah, oke sahabat, ini makananku semuanya udah sampai dan aku sudah sekali. Nih, yang pertama yang aku BM-in, aku sebenarnya BM banget ini sih guys, geprekan guys. Nih, BM banget aku tuh geprekan, pengen geprek aku tuh udah lama sebenarnya, cuman kayak ya udah akhirnya nggak nyangka challenge tuh kayak membawa berkah juga sih guys, yang aku udah lama pengen geprek tapi akhirnya. Terus aku tadi tiba-tiba kayak BM karena aku lihat status IGS temen aku ada yang makan bubur kacang hijau, kacang hijau kan. Terus di rumah aku ada kolak guys, jadi kayak terus di sini aku ada yang namanya ini adalah boba. Nah yang aku lihat tadi kan bobanya warnanya itu kayak brown sugar gitu kan, jadi kita makan boba brown sugar. Tadi ada es krimnya, tapi ini tidak ada es krimnya, tidak apa-apa ya guys di atasnya. Kita coba ya. Enak guys. Aku tuh jarang minum boba yang brown sugar. Aku tuh kalau kalian cek, aku tuh sering minum boba itu. Itu di chat time guys, dan itu yang coklat guys, coklat hazelnut ya gitu atau apa gitu kan. Nah ini tuh, nah kalau yang aku lihat tadi tuh sambalnya itu dituangkan di nasinya guys. Nah ini nasi, terus ini ayam geprekannya ya kan, ayam geprek. Terus habis itu ini lalapannya. Tadi ada tempe, tapi ini nggak ada tempe, nggak masalah ya. Kita rapihin dulu. Nah, terus sambalnya itu yang aku lihat ditumpahin di atas. Nah, nasinya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, dari tadi aku udah bismillah ya guys. Jangan bilang, jangan kalian bilang aku belum bismillah. Tapi ini nasinya dikit banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, buat kalian yang kurang diet. Ini worth it sih. Wow. Pedes banget. Kita coba temonya. Ini nasi ayam. Terus sambalnya ini sambal bawang gitu ya guys ya. Terus dikasih minyak gitu dikit. Pedes banget sumpah, tapi enak banget. Aku udah lama BM banget ini. Aku mikir kapan ya aku bisa. Soalnya keluarga aku tuh jarang makan geprek guys. Keluarga aku tuh kurang seberapa suka geprek guys.
kalau geprek mereka itu sering masak sendiri gitu guys, nggak pernah beli luar. Timun, aku suka banget timun. Kalau ini sih pasti habis sih guys. Kalau masakan ini apa? Geprek ini pasti habis sih guys. Wow. Panjang kacang tuh selalu nikmat untuk dimakan geprek guys. Menurut aku di antara makanan aku yang dari pagi, siang, sore, yang paling aku favoritin ini sih. Tapi mie ayam tadi tuh enak banget Mas Ian. Menurut aku enak. Kalau tadi siang menurut aku gagal sih guys. Asin banget, serius. Kalau ini asin tapi enak. Tadi siang tuh sampai aku bilang ke mama aku, "Mam, coba yang mama gitu." Oke guys, sekian segitu aja dulu video kali ini. Komen juga di bawah, next time kira-kira aku harus buat 24 jam apa lagi guys. Jangan lupa untuk di like dulu, terus komen, terus subscribe juga di sini. Oke, udah belum? Udah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.